Halo guys, kita pelihara bintang laut yuk. Ini namanya bintang laut. Jenis bintang laut ini namanya bintang laut jenderal. Biar mempermudah kita masukin ke akuarium, kita pindahin dulu bintang lautnya ke ember. Nah ini setelah bintang lautnya udah dimasukin ke ember. Oh iya, walaupun dalam bahasa Inggris ya dikenal dengan sebutan starfish atau ikan bintang, hewan laut ini sangat jauh loh hubungannya dengan ikan. Bintang laut ini bergerak dengan menggunakan tentakel mereka. Tuh lihat, yang bergerak-gerak itu adalah tentakelnya si bintang laut. Selain digunakan untuk berjalan, tentakelnya ini juga berfungsi untuk membantu mereka makan. Sekarang waktunya kita masukin bintang lautnya ke akuarium. Untuk habitatnya, biasanya bintang laut ini sering kita temukan di daerah pinggiran pantai. Oh iya, untuk makanannya, karena hewan laut ini tergolong hewan yang lambat, biasanya memangsa remis atau sekelompok kerang-kerang kecil yang hidup di dasar perairan. Tuh lihat, bintang lautnya udah mulai bergerak. Karena bintang laut ini gerakannya lambat, jadi aku cepetin videonya. Tuh lihat, yang gerak-gerak itu adalah tentakelnya bintang laut saat berjalan. Unboxing biota lainnya di part selanjutnya.